Geger penemuan mayat tergeletak dengan kondisi sudah kaku di semak-semak pinggir pantai di Pangandaran. Lokasi penemuannya tepatnya di samping jalan baru lintas pesisir pantai Pangandaran Pantai Batu Hiu, wilayah Kecamatan Parigi. Mayat itu ditemukan pada Selasa, 22 Agustus 2023, sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi diterima tribunjabar.id. Sesosok mayat yang masih mengenakan jaket dan celana panjang jin hitam ini merupakan warga Kalapa 3, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, korban bernama Aep Saripudin. Dia ditemukan terbujur kaku tidak jauh dari sepeda motornya. Korban diduga jatuh saat berkendara. Penemuan mayat itu membuat puluhan warga Parigi mendatangi dan melihat lokasi penemuan jenazah Aep Saripudin. Ada juga sejumlah tenaga medis dan pihak kepolisian yang bertugas menangani jenazah. Kapolsek Parigi, Ibtu Ade Suherman, membenarkan adanya penemuan mayat itu. Sebelum ditangani petugas, jenazah dan kendaraannya ditemukan oleh warga yang melewati jalan baru lintas pesisir pantai Pangandaran. Di jam 12, ini selama. Ya, identitas saya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.